Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Kalian sadar gak sih, setiap postingan yang kalian lihat di sosial media itu mempengaruhi perasaan kalian, entah jadi seneng, sedih, atau semacamnya. Berikut ini ada beberapa postingan di media sosial yang bikin perasaan campur aduk. Buat yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah video ini ya. Klik like dan juga share ke media sosial kalian ya. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kasian bener nih Mbak Cantik, maksud hati mau bikin postingan TikTok yang keren dengan dance. Jangankan kita, doi aja salpok gara-gara temen yang ada di belakangnya malah asyik mesra-mesraan sama pacarnya. Macam video yang diunggah akun Edinson Ray ini. Sini Mbak, sama Mimin aja pelukannya kalau kesepian. Lihat postingan yang diunggah sama akun Ia Davin, akhirnya rasa penasaran Mimin terjawab sudah. Gimana bentuk asli tangan Mickey Mouse yang selalu terlihat pakai sarung tangan putih? Tapi kok serem ya guys? Mimin agak bingung harus ketawa atau kesel nih. Masalahnya video yang diunggah sama akun Fletch Rose ini ngeliatin ada seorang pria yang sengaja menjebak temennya yang lagi duduk di troli belanja. Ya Mimin harap udahannya tuh orang nyelamatin temennya. Ayo yang cewek-cewek, pas lagi lihat video yang diunggah sama akun Abrameng ini, ngerasa gemes sama kucingnya atau sama babang gantengnya nih. Ayo ngaku, baik kan Mimin kasih yang bening-bening. Mimin udah serius-serius loh dengerin sambil lihat pertunjukan nyanyi yang dilakukan sama pria satu ini. Tapi mendadak Mimin jadi salah fokus gara-gara pemain akordeon gak sengaja ngerusak alat musiknya sendiri. Head ya, ada-ada aja. Selera humor Mimin receh banget deh. Lihat postingan yang diunggah sama akun Alantir udah bikin Mimin ketawa ngakak. Pantesan namanya William Shakespeare, wong sukanya ngocok buah pir. Lihat video yang diunggah sama akun LTPSG, jangan ketipu sama body kedua wanita ini guys. Karena ternyata mereka adalah pencuri. By the way, itu seriusan diumpetin ke dalam situ? Bau asin gak tuh ya? Udah bantuin temen jadi instruktur gym, tapi sayangnya pria berotot kekar ini langsung kesakitan. Soalnya dalam video yang diunggah sama akun, Ia Davin terlihat kalau selangkangan doi kejetet sama tali karet. Mimin kira video yang diunggah sama akun Ia Davin ini ngeliatin kekerasan yang dialami seorang wanita. Nggak taunya, cuma boneka guys, kirain beneran. Ini yang bener aja. Lihat postingan yang diunggah sama akun Backpass, Mimin baru tahu kalau ada mainan anak-anak yang bentuknya kayak gini, guys.
Ngapain juga anak kecil disuruh mainan begini? Ada-ada, eh. Ulu-ulu, lihat video yang diunggah sama akun Echo, Mimin jadi gemes sendiri. Ya lagian, ada berang-berang lagi bobo imut sambil ngemut jari macam kayak anak bayi. Jadi pengen bawa pulang deh. Mimin kira pria yang tertangkap kamera seperti yang diunggah sama akun Knustol ini mau ngelamar pacarnya. Eh, nggak taunya cuma mau benerin tali sepatu doang, guys. Padahal udah keren banget loh video TikToknya, tapi sayang video yang diunggah sama akun Lexi Bro Carivera harus berantakan gara-gara ada orang ketiga yang ganggu, guys. Guys, itu tadi sejumlah postingan yang bikin perasaan campur aduk kan. Tapi kebanyakan bikin sakit perut sih gara-gara aksi konyol mereka.